sinopsis sinetron Pura-Pura Kaya SCTV hari ini. Di adegan episode hari ini, terlihat Rian memberikan cincin pernikahan kepada Marsha. Marsha terlihat sangat bahagia menerima cincin pernikahan tersebut. Adegan lainnya, ada Ibu Rike yang sedang makan bareng bersama Rian. Ibu Rike mengatakan kalau dia mau pernikahan antara Rian dan Marsha diadakan di kapal pesiar. Rian yang mendengar itu hanya bisa tersenyum. Apa yang akan Rian lakukan jika harus dituntut seperti itu? Adegan selanjutnya di episode hari ini juga, ada Ibu Rike dan Marsha yang sudah siap untuk pernikahannya Marsha dan Rian. Rian tiba-tiba menghubungi Marsha dan mengatakan kalau Rian tidak bisa mengabulkan mahar yang Ibu Rike minta. Rian malah dengan polosnya mengaku jujur kalau Rian hanya pura-pura kaya. Bagaimanakah serunya sinetron Pura-Pura Kaya SCTV hari ini? Jangan sampai terlewatkan.